guys, come to my channel. Ini sekarang lagi ada teman gue main. Yoi. Ya, tetangga. Iya. Ya, ngobrol-ngobrol dikit. Seru-seruan aja daripada bete. Yuk, ikutin ya. Nah, gue mau tanya nih ya. Iya, apa? Menurut lo, cowok itu lumayan ganteng apa yang jelek? Ya, gimana ya? Enggak, gini. Ganteng, berduit, tapi tukang selingkuh. Gimana? Ganteng tapi enggak ada duit. Tapi ini jelek, tapi duitnya cakep, tapi tukang selingkuh. Lo pilih yang mana? Enggak dua-duanya lah. Yang benar. Enggak boleh, harus salah satu. Harus salah satu gimana ya? Kayaknya enggak ada pilihan yang lain. Yang bagusan dikit apa? Enggak ada. Ada sih itu doang. Iya. Ayo pilih. Kalau kayak gitu susah juga dong. Ya, enggak dong, ya, harus. Gimana ya? Jelek ya, tapi enggak kadang-kadang. Jelek tapi duitnya banyak. Tapi selingkuh. Iya. Ini tapi ganteng. Ya udah deh. Ganteng tapi enggak ada duit. Tapi setia. Ya gimana, dua-duanya juga bingung gue. Gue hitung 1 sampai 5 harus jawab yang tadi pertanyaan tadi. Ya habis gue udah pikir-pikir. Ganteng, setia, nggak ada duitnya, kan gue juga perlu makan, terus perlu belanja, ya pengen shopping dikit, ya buat kecantikan juga, badan harus pakai sabun, rambut harus pakai sampo, ini perlu makanya sendiri. Makanya pilih salah satu lah. Ya gue kalau disuruh pilih sih mendingan gue sendiri. Jelek tapi gue banyak. Mendingan gue sendiri aja. Nggak bisa lah. Iya nongmunya sendiri. Nggak boleh. Ini pertanyaan harus lo jawab asal aja. Kayaknya. Udah yang jelek lah ya. Yang jelek deh, gak apa-apa, selingkuh. Bagus deh, jelek, selingkuh aja banyak. Jadi gue ngambil, kira-kira dong. Kalau yang orangnya kayak gitu, gue gak mau. Bener gue sendiri, mbak, bener gak sih? Coba. Enggak deh, gue sendiri aja, gak nih, mau. Cowok gue. Botak apa cowok berambut? Yang berambut lah. Ya botak juga boleh juga sih, lucu. Cini-cini dikit. Cowok gendut apa kurus? Pasti kurus. Ya kurus lah.